gitu ya? Iya, ada balsamic vinegarnya juga, makanya asem. Lucu banget motor deliverynya Vespa semua. Halo ayam. Apa tuh tempe ya? Mendoan. Oh itu di arang. Itu loh. Dia kan arangnya. Dia kan netralin kopinya. Ada isinya? Oh, udah dikit bawa tadi. Iya lah, tapi juga nasi kucing. Durian party. Waduh, cuma segini nih, berat. Ikutan dong, langsung ke tengah sawah gitu. Harus lu jalan-jalan dulu. Jadi ceritanya kan kita mau ke Menore. Nyasar punya nyasar, terus akhirnya kita nyampe di sini, di Sendang Sono. Tapi udahlah, enggak apa-apa nyasar sampai ke Sendang Sono. Sekarang kita nyampe di apa? Gua Maria dan mau coba lihat dulu. Gue udah lama banget sih nggak kesini, terakhir tuh kayaknya waktu zaman gue SD. Jadi gue penasaran juga Gua Maria Sendang Sono sekarang tuh kayak apa. Yuk kita lihat yuk. Ave Maria.
wujudnya udah dimasukin di amplop, terus disuruh masukin di sini. Dana pembangunan, semoga terkabul. Bisa kan? Bisa dulu yang hah? Masa gak bisa? Gimana pak? Terus mati kanan langsung kita lupa. Oh sama ya, tujuannya ya kalau gak mau kok ketempelan laron. Ditempelin laran kamu sobat, dikelilingin laran. Aduh, kamu makan jangan nyalain handphone, kan laran senang oh, cahaya. Iya, iya, iya. Dia senang cahaya kan. Jadi dia datengin kamu. Geli ya. Ayo sini. Sana, sana, sana. Ke sana. No. Iya, aku mau selfie. Sama rilis laran. Sudah tak kasih satu. Ini apa aja bu nih? Ada empat ini bu. Singkong. Enggak, ini minumannya. Ini? Oh, iya maaf. Jadi kita itu masih, aduh itu kemasukan bener mas. Enggak apa-apa. Ini kan anu. Tawar ya. Tawar. Okay. Nah terus kita sediain gula pasir sama ini gula aren. Oh ini gula aren. Nih terus yang itu kan dari gula merah mas. Gula merah. Gula merah kita kasih rempah. Mm-hmm. Kalau tujuan saya sih untuk nyetel snacknya itu. Yeah. Yeah. Tapi ya. Ini kesini kan? Yeah. Kalau pengen yang manis. Mm-hmm. Kalau tapi ya banyak juga yang itu maksudnya untuk nyocel snack ternyata dikasih kopi jadi kopi rempah gitu. Oh apa bu rempahnya nih? Cuma itu lada sama jahe. Sama lada ya sedikit, jahe. Berarti ada anget-angetnya ya. Oh sering cuma itu aja. Cocok singkong ya. Kopinya gimana rasanya? Nah, kopi ya kopi. Jadi kopi sulung. Ada sulungnya. Aduh, ini panas banget. Mantap. Pas. Itu robusta, mas. Robusta? Iya. Soalnya baru saja jadi. Kita nginep di Hotel Adistana di Prawiro Taman 2. Hotelnya lumayan baru. Kita dapat kamarnya itu di middle deluxe room alias di lantai 2. Interiornya kalau misalnya kita baru masuk dari pintu tuh ada gorden panjang warna biru. Terus di pojokan itu ada sofa, ada lampu samping. Terus
ada bedside table. Nah, terus kamarnya kayak gini. Jadi nuansanya emang biru putih gitu. Keren ya. Kamarnya sih lumayan luas. Terus di sebelah sini ada tempat sampah. Lalu ada TV flat. Sebelah situ ada koper kita. Terus di sini ada meja tulis atau meja rias whatever you call. Sama ada bedside lamp, telepon, terus dapat air mineral 2 botol, lalu ada ini menu dari kafe sebelah, kafe Lawas 613. Ada tisu, ada coffee and tea, terus juga ada water kettle. Ini ada kacanya juga. Hai. Nah, sebelah sini ini kamar mandinya. Let me show you. Oke. Ini shower. Showernya enak. Ada air panas, ada air dingin juga. Lalu as usual ada toilet. Wastafel. Terus apa lagi? Oh ya, ada handuk muka di sini. Terus di sebelah kiri ini ada gantungan, itu handuk. Ada gantungan handuk, ada hanger juga. Terus di bawah ini ada semacam kayak tempat buat keranjang, mungkin bisa taruh baju kotor. Kamar mandinya sih bersih dan kamarnya lumayan nyaman. Untuk harga segini menurut gue sih worth it banget. Kalau emang lagi nyari-nyari hotel di Jogja, boleh banget nih coba, namanya Adistana Hotel. Tahu bacem. Iya. Tempe bacem nih, Bu. Iya. Nah, ini pecelnya. Ih, pecelnya kita ijo apa abang yuk, Mbak. Yo, aku bacem suka. Ya, iya, bacem Bu mau. Iya. Minumnya apa? Minumnya apa kamu? TS 2, Bu. Iya. Kalau mobil masukin aja kali ya? Heeh. Pakai korong. Tempe koro yang besar-besar ini kan, Bu ya? Iya, itu koro. Si koro. Oh, di mana-mana enggak ada koro. Iya, kalau yang ini oncong. Oncong Sumatera ya? Oncong, nek di sini gembus. Oh, gembus. Iya, nek Sumatera lah oncong toh. Oh, saya tahu sang Sumatera. Ini ya gembus ya. Itu gembus. Gembus. Itu apa, Bu? Mana koro lagi? Itu koro ya. Koro gosong. Iya. Thank you.
kita di puncak Becici. Belum ya? Oh, ini masih di hutan pinus. Kita lagi jalan kaki mau lihat sunset dari puncak Becici. Di daerah apa nih? Bantul ya? Namanya. Ya, yeah, Dlingo-Dlingo di Yogyakarta. Ada gula jawanya ya? Tambah apa? Santan kelapa. Pakai santan ya itu ya? Penat ini milk. kayak cendol anget. Tapi tanpa apa cendolnya. Aku pesan kombucha ice. Emang sih lagi hujan tapi pengen minum kombucha. Thank you.